kita mulai ya siap, ah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat indah lagi-lagi mereview untuk harga-harga aglonema di terutama di pusat aglonema yang ada di daerah Bogor di tempatnya ya uh -uh. masih eh uh, apa nur seri biasa cuma kita uh, mempersiapkan yang lokal-lokal insyaallah lokal-lokal cuma memang untuk di sini juga di Gunung Sidur ini memang kan untuk lingkungannya sendiri banyak sekali nur seri-nur seri artinya betul. kan kalau digabungkan menjadi satu artinya sudah menjadi pusat yang agak betul, lumayan terbesar betul, juga betul, ya daerah-daerah iya. Jakarta sini ya oke Bang Denoy Siap, seperti ba. biasa ya. Karena sudah lama nih ya. kita nggak ada nggak hadir di sini terakhir pas bulan puasa ya mbak. bulan puasa terakhir ya, Masya allah terakhir ini udah udah hampir berarti hampir lima bulan, bulanan hampir ya lima bulanan Alhamdulillah, Alhamdulillah masih bisa ketemu kita ya. Siap, Alhamdulillah Mbak. Oke, okay. Bang Neno ya seperti biasa ada nggak sih promo promonya yang akan ditawarkan? Paling kita ada promo ongkir, uh -huh. subsidi ongkir, subsidi ongkir, subsidi ongkir tanpa syarat, tanpa syarat empat persen. Oh, misalkan seratus sepuluh ribu pokok yeah. kirimnya, berarti ditanggung tuh empat ribu. Kalau dua puluh ribu, artinya ya berarti, hampir uh, uh, sekitar lima belas uh, uh, ribu lah, sekitar lima belas. Sekitar ribu. gitu ya. Betul. Nanti mungkin dihitung lebih dekatnya dengan harga 40% persen di. Di, potongan dipotong. harga, harga. Oke okay. Kalau tanpa minimum order Berarti semua bebas ya Semua bebas Bebas semua ya bebas. Untuk promo diskon dengan harganya Boleh nggak? Uh, paling kita revisi Revisi harga uh -uh. Aja ya Misalnya dari harga yang 200 Kita kasih harga 175 150 Tergantung nanti item yang kita keluarkan uh, Berarti ada, ada potongan juga Ada potongan juga Oke okay. Langsung aja deh Gemes banget siap, siap, ini. Warna aglonema lokalnya Sangat menggairahkan Manggil-manggil saya Untuk melihat harga-harga paling siap. terkininya Yuk langsung kita simak. Bang Denoy, mulai dari mana? Ini rata-rata koleksian semua Bang Denai. Ini nih, ada sebagian yang kita keluarkan, ada yang sebagian ditahan. Soalnya sebagian yang baru kita cutting, uh -uh. sebagian yang memang katingan udah lama dalam artian ya udah siap kita jual. Artinya ya. memang banyak akarnya juga Betul. ya. Nanti kita cek sekalian cek akarnya yang Boleh. kita keluarkan. Boleh. ya. Ini nanti dari mungkin kalau memang ada yang memang berminat nanti bisa divideokan terlebih dahulu. Bang Denai di Ini sebelah dulu, sini? Eh uh, atasnya mewah banget nih mbak. atasnya mewah yeah, banget. dia tuh sebelah putih sebelah uh -uh. blorok gitu. Uh -uh. Kan. Uh, awalnya memang widuri biasa. awalnya widuri Betul. biasa. ada yang bilang kemarin waktu pas induknya masih ada dibilang widuri blorok uh, oh. varigata putih gitu kan. nah ini uh -huh. bawahnya. nah ini. tapi varigatanya uh, ini ada putih iya. ada merah juga iya. Harganya berapa Bang Nene? Ini kita hargain di lima ribu. tujuh puluh lima. Tapi widurinya berarti artinya mustasi ya? Betul. Mutasi, widuri okay. mutasi. Widuri mutasi, dia stangnya pendek. Betul. Ini dari asli bonggolan. Atasnya mangkok dia waktu pas saya cutting. Oh gitu? Atasnya udah laku duluan. Oke, okay. pantas aja terakhir juga memang bagus Betul. ya. Belahnya ada eskada. Gitu ada eskada berapa untuk Eskada Eskada kita kasih di 185 dah itu Us asal bonggol asal, asal okay. bonggol, oke 185 ini lo tanian lokal oke. ya oke okay. seperti ini ya untuk harga 185 Eskada terus udah itu gitu ada, ada lagi Maeswara. Maes -maeswara. itu masih nempel di bonggol arah-arah warnanya udah agak mulai kepingpingan. Ya. kalau untuk harga berapa harga saya buka di 1750 Oh, satu juta Oh, satu juta ya, ya. Saya kira satu juta, tujuh ratus lima puluh. Masih bisa nego, masih bisa nego. Oke, Mae suara masih koleksian untuk tangnya yang pendek. Ya, bang. Ya, betul. untuk masih harga satu juta tujuh lima puluh, masih nempel, bonggol Oke, okay. gini kondisi sampingnya. Lihat warna atasnya untuk harga terjangkau. Selanjutnya ke Adelia Itu, bermangkuk. Adelia putih ya, putih yang anak samping gitu. Anak samping. Ini langsung Betul. besar daunnya ini sudah lebar. Besar. Harganya berapa Bang satu Harganya 1,5 aja. 1,5 aja. aja. Cuma kelebihan dia selain dia koleksi memang rare item Betul. ditambah memang agak bermangkuk ya. dari terahnya. Ini ada dua. Oke, ini 1,5 ini pun sama. sama. Cuman kalau bicara uh, terah dia lebih bermangkuk di sini ya. Betul. Oke, sahabat Indah, dengan harga yang sama pada Adelia putih semuanya telah bermangkuk untuk harga satu koma lima juta. Yang bawahnya nih, mbak. Itu Cuma, yang bawahnya. Iya, cuman ini belum kita keluarkan, uh -huh. kita kembang biakan dulu. Tapi ini memang lebih bermangkuk banget ya, lebih ekstrim uh -huh. ya untuk mangkuknya ya. Kalau untuk harga berapa bang Denai? Hmm, kita. Uh, taniin dulu Taniin dulu Berarti ini... memang belum dijual ya, Ini bawahnya Kalau dijual habis dong ganti I ya iya. Terah <laughs> <laughs> Kalau ini Betul. lebih ke merah ya RL. Romantic Love Romantic Love Memang dia ukurannya belum terlalu besar Masih di ukuran tapi remaja terah merah. Tapi terahnya terah merah Berapa harganya? Itu kita buka di puluh 750000 oh, Warna merah tapi Betul. ya Ini catatan sahabat indah ya Untuk warnanya dia terah bagus Di warna merah di harga Rp750.000 750000 Oke Bagian sampingnya, kalau sudah kita akan berganti dengan ID yang lain. Ada oh, Black ya, Maroon. Itu Black Maroon. Cuman, ada yang cumannya nih. Biasanya Black Maroon itu merah. Betul, ini udah benar-benar nge ya. Udah warnanya dengan warna hitam. Artinya dia agak mutasi beda ya. Betul. Harga berapa Bang Nenai? Itu kita kasih harga di 100 ribu aja. Pantes ditaruh di koleksian ya. Memang ya? untuk aglonema yang berbeda harganya 100 ribu pada aglonema yang black banget. Ya. Oke, Black Maroon 100 ribu rupiah. Cuma, satu. Ada, satu cuma ada satu aja, cuma ada satu <laughs> aja. Kalau satu berarti rebutan, ya. Kalau itu kayaknya Ini ada asri, belum sehat, kayak mbak. Oh, belum, ya, tapi cuman tua. ini tumbuh dari uh, daun mudanya ya. sudah mulai cuma ada, ya. saya, saya lihat, boleh, bang. boleh. Kemarin baru saya keluarkan dari sebelah segar seger banget. Oh, ini akarnya banyak, itu akarnya baru jalan, uh -uh. cuman saya belum siap jual. Oh, tapi udah ya, -uh. jadi akarnya belum. Tapi kalau memang mau lihat, ya, berapa untuk harganya, Bang? Kalau untuk harga dengan kondisi akar minim, ya. Mm -mm. Saya buka di harga 1,2 kali ya. Seriusan 1,2 iya, boleh nggak dilihat iya. warna terahnya dulu? Masukin iya. Bang boleh? Siap. Akarnya tadi udah dilihat iya. putih ya. Putih akarnya. Oke, sahabat Indah, ini terahnya untuk warnanya termasuk yang bagus. Betul. Untuk harga 1,2 juta jenisnya asli merah. Ini terlihat nih lebih produktif dia Betul. karena untuk uh, daun mudanya dia udah ditembak. Embak, uh, uh, daunnya. daunnya sudah mulai ditembak dengan daun baru Betul. lagi. Oke. Okay. Selanjutnya ke sebelahnya ada ya, itu apa uh, namanya Esme. esmeralda golden esmeralda. kan dari bonggol ngomong-ngomong ya Iya ya, itu dari bonggol Warnanya lebih golden Warnanya itu bule atasnya Atasnya uh, bule hidupnya, banget ya, emang ini, ini anaknya Berapa Jadi, bang Denoy? Ini saya buka di harga 750 Buka 700 deh Oke okay, buka ya. harga 750 ya. berarti di netnya di harga ratus ribu rupiah Betul Cuman yang saya suka selain dia dengan tampilan roset Betul. dari warnanya Itu dari bonggol ya Dari bonggol pendek sekali ya untuk bagian stangnya ya. Untuk harga 750 jadi 700-an. 700 ribu. Kalau ini carinya Pak Charlie Brown? Oh itu Eneskia. Neskia. Berapa Neskia? Neskia belum kayaknya akarnya masih minim itu. Oh gitu. Iya. Cuman misalkan ada memang berminat nggak uh, apa-apa saya tunggu. Apa -apa, nanti via Japri aja. Via Japri aja. Iya. Kisaran enggak ada kisaran? Kisaran 700-an 700-an. Iya. Iya. Tapi nanti kita lihat kondisi akarnya dulu ini. Boleh ya. Oke, tujuh ratus ribu sudah ada gambaran harga, tapi di warnanya, menurut Betul. saya, ini memang sangat-sangat merah. Memang warnanya full, ya, warnanya full. Oke, okay, baik, stangnya tetap di ukuran yang pendek, dari bonggol, dari bonggol tujuh ratusan. Ketua, Ini yang lagi-lagi, aduh ekstrim nah, ya. banget, bermangkuk nah, banget ya Jadi saya punya satu-satunya Cuma satu-satunya satu Harganya berapa Bang Denoy? Harganya kita buka di harga di 800 ribu Di ratus ribuan, ya. kan sangat bermangkuk ya, ya. Tambahan aduh, warna lagi warnanya Yang daun barunya juga udah merah banget itu Betul, warna daun barunya lebih mewah lebih lagi Lebih mewah Baik sahabat indah, kalau sudah dilihat dengan pertumbuhan agronomanya sangat banyak lebih cepat ya Betul. harganya delapan ribu pada legasi mangkok ini asli yang legasi mangkok terah merah ya terah merah bukan terah lagi tapi memang merah ya <laughs> Oke, okay. sobat Indah di sini ada lagi Widuri Orange dari Bonggol. Dari Bonggol. Isinya tiga bang Denoy. Isinya tiga. Harga berapa? Harganya kita diskon dari harga dua ratus tujuh lima. Kita kasih harga seratus dua lima. Diskonnya banyak loh. <laughs> <laughs> Oke, okay. harganya dari dua ratus tujuh lima diisi ada tiga asli dari tangan lokal. Betul. Oke, okay. seperti ini dengan harga seratus dua puluh lima dengan harga terbaru. Terbaru. Oke isinya ada tiga ya Ada tiga isinya Ada tiga dari bonggolnya Terus udah gitu ada lagi huges Huges Oh ini ada lagi widurinya ya, Ada lagi widuri nih widur ini Ini yang agak gedean Agak besaran agak Besaran ini Isinya rumpun, ada Yang ini rumpun tiga Ini tiga Ini rumpun Empat Empat, empat. Harganya ya. gimana Harganya disamain aja kita kasih harga di seratus tujuh puluh lima ribu Oke Seratus tujuh puluh ribu deh Seratus tujuh puluh Berarti tiga ya. atau empat itu harga ya. sama ya Sama aja Itu yang empat ya dulu-dulu Ini mah lokal sahabat indah beda sama yang uh, rawatan ya, ya Betul untuk harga 175 di 3 sampai 4 aglonema tania lokal jenisnya widuri. Orange. Orange. 170 ribu rupiah. Ribu rupiah. Oke baik ya sahabat indah ya sudah lihat ya dari bonggol ini bonggol yang sama ya bonggol yang sama, bonggol yang sama. terus sudah gitu ada lagi huges boleh huges <laughs> dijual lah <Aduh. laughs> huges merah ini iya e -e. itu ntar aja deh ntar aja tapi kan banyak yang cari nih <laughs> kalau merah gini kan memang jarang ya Uh, uh, itu berapa ya kita buka harga seribu deh itu. seribu berarti yeah. satu juta ya yeah. cuman memang dia berbedanya merah, merah sangat banget. merah rumpun dua uh -huh. daunnya juga udah daunnya oh. saja minimal memang tiga sampai empat Betul. ya oke okay. satu juta diisi ada dua di bonggol yang sama Betul kalau ini masih huges lagi itu huges uh -huh. memang... sama huges huges merah juga cuman warnanya kalah sama menor yang yang ini. Kalau tapi kalau ini dia bedanya bulet. Bulet, bulet banget. Bulet doang. Sama harganya? Itu kita kasih harga di 850.000. Berarti artinya lebih murah ya. Lebih murah. Aduh sahabat Indah, ini dapat huges yang bagus juga untuk uh, terahnya. Mm -hmm. Harganya 850. 850.000. Oke, okay. isi ada dua ya sahabat Indah ya untuk jenisnya ciri Aglima huges terah merah lagi. Betul. Oke. Okay. Kalau ini sudah itu sudah. Ini ntc nya dijual nggak Bang? belum Tak beneran mau nggak boleh bang. <laughs> ini dari Bonggol ya. Belum itu. Belum dulu. Karena terus ada lagi <laughs> mana? Ini atasnya nih. Katanya Mbak Indah ya. maksa. <laughs> ini atasnya. Ini atasnya ya. Kalau harga atas berapa? atasnya kita buka harga di 1,7. 1,7. Iya, 1,7. Buka harga artinya masih boleh masih kurang. Masih bisa kurang. Wow. Cuman memang ini uh -uh. ini kan dia balik ya kalau memang nanti buat cacahan buat petani itu uh -uh. bisa kita cacah lagi ambil 2 sampai 3 daun yang mewah, insya Allah bisa keluar lagi warnanya. Mulai keluar lagi, ya. yang penting ada terahnya ya. Betul. Baik sahabat indah ya untuk warna NTC dengan harga 1,7 pertumbuhan aglonemanya dengan ukuran yang lumayan. Nah, bagian sampingnya gini nih untuk harga 1,7 juta. ya Oke. Kalo, Berlanjut. Oke. Okay. Ini ini boleh? Uh, itu, ini suksum ya? Suksum titipan uh, ternyata teman belum. Oh, belum dijual. Ya, titipan soalnya. Kalau titipan berarti nggak dijual ya? Iya, ini juga titipan. <laughs> Ini titipan, ah, ini yang ini juga sama. Tuh. Oh, ini titipan juga iya, sama ke sini. Ini suksom kan? Ya, suksom pink. Suksum pink, mm -hmm. kalau ini titipan bukan, bukan <laughs> ini warnanya ekstrim ya. lagi nih. Harga berapa, bang? Denai? itu kita kasih harga tujuh lima deh. T 75 tujuh lima ya? Iya, ini kan prasok Sumatera ya, tujuh puluh lima ribu. Tapi kan bang. merah pink banget ya? Mutasi pink, ya? ya, mutasi. Untuk harga Rp75.000 silahkan. Hmm. Terus udah gitu ada lagi mutiara. Mutiara. Di harga berapa Bang Denoy? Itu Renai? 125. dua puluh hmm. Wow, pertumbuhannya sudah lumayan ya di tiga daun plus. 125 termasuk harga oke. Okay. Nah ini apa lupa saya nih Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah tahu. Ini aglonema red. Apa? A Aduh. Uh, uh, red moon bukan ya? Bukan, lupa bukan. Cassandra saya... ya? Uh... Apa ya? Lupa saya juga lupa It lupa lah ya nanti sahabat indah misalkan ada yeah. yang inget tolong untuk dikonfirmasi retragensi apa sih id-nya red regensi red bukan gini ya. deh red agak panjang mm -hmm. ah, ah. harganya berapa bang denai harganya di 100.000 ribu deh seratus ribuan yeah. saya kira harganya lupa juga <laughs> <laughs> oke okay, sahabat ina dengan warna memang merah ini asli dari budidaya lokal ya yeah. untuk harga seratus ribu rupiah cuma ada satu aja mm -hmm. oke okay, baik di sini sudah artinya, di sini ada oh, ya, itu kresna. kresna, kresna, Isi uh, daun pancing masih ada ya, daun pancingnya masih ada di tiga Sambung daun bol. plus, tiga daun plus. Uh -huh. itu di dua ratus tujuh puluh lima ribu, dua ratus tujuh puluh lima. Masuknya kresna golden ya, Bang? Ya, ini ya, ya, Bang? Ya, golden cakep loh. Ini lihat ya, tembakan daunnya itu langsung tebel betul. Dan ya, ada, ada dua, kalau nggak salah, ada Bumit. dua. Oh ya, nih, ini yang ini aja. sama, sama. Kalau ini sama dua tujuh lima juga, sama dua tujuh lima juga. Oke, okay. ini sama sahabat indah ada dua persediaan harganya yang 275 an, namanya Agil Kresna Golden. Beruntungnya itu sahabat indah sudah masih dapat daun Betul. pancingnya daun masih pancing. ada ya. dari daun pancing masih ada tuh daunnya langsung lebar langsung ya bang? Lebar dia langsung nembak. Langsung nembak. Terus ini ada... apa nih bang? Oh itu ya, R&D RND, ya. ini mah lokal. Mana udah jarang lagi barangnya, ya berapa bang Dino ini? Tapi kan sekarang banyak juga beredar warnanya cuma nggak begini, A -a. Ini terah lawas kita sebutnya. Terah lawas, ya. harganya berapa bang Dino ini? Kita buka di harga tiga ratus ribu. 375. Betul. warnanya oke okay banget ya, apalagi bagian samping uh, susunannya pun tambah rapi ya. Rapih ya. Oke, okay, cuma satu Bang Denoy? Cuma satu aja. Diambil, sahabat Ida. Ini koleksi lokal yang mun udah mulai agak-agak uh, limited barangnya. Iya, soalnya yang yang keluaran sekarang kebanyakan agak hijau ya. Agak hijau, dan daunnya lemes Bang Betul. Denoy. Cungkok kan dijual, Cungkok? Cungkok kondisinya kurang ini. Cuma Berarti kalau, lewatin dulu. Iya. Kalau kansanya samping? Kansa, kita Kayaknya jembatan. bisa di kansa iya. deh. Itu daun dua, dua satunya daun pancing Betul, ya? Harganya berapa Bang Denoy? Itu harganya di 175 deh. 175, lima kurang Bang Denoy. 150 deh 150, apa? puluh, ya, okay. oke. Untuk angglonya makan di tanian lokal ya, sahabat Indah ya, untuk harga 150 dari harga 175. Betul. Oke, okay. gini sahabat Indah, kalau untuk lokalan sendiri warnanya memang lebih jelas. Merah. Di warna merah. Ini warna cakep nih. Ya. Saya suka justru yang beli kayak gini di Bang hmm. Denai. Terus Terus ada? Ini nih. Itu Veronica. Veronica. Berapa tuh Veronica Golden? Veronica itu di 425 nih. 425. Hmm. Pertumbuhannya sehat banget nih, ya, sahabat Indah iya, ya. ada dua dia. Ada. Terus udah gitu warnanya udah bagus. Nih sama. Oke, ini Veronica juga iya. yang harganya berapa? 425 juga. 425-an juga. Ih, keren banget. Tegap banget kalau eh, ngomong tegap, ya. tegap banget. Iya. Sudah? Sudah? Terus ada lagi Adelia. Adelia. Nah, agak agak membulat oval. Betul. Harganya berapa Bang Denoy? Itu harganya di 225. 225. Ini dari tanya lokal, tanya harga dua dua pada Aglonema Adelia. Adelia. Stangnya pendek, daunnya mulus. Betul. Cuma satu. Cuma satu. Yang, yang ini ada beda. Dua, ada tiga sih, cuman ini beda beda nih. Itu itu. Yang itu. mau mutasi. Nah ini Adelia juga. Harganya berapa bang Denoy? Harganya di tiga ratus lima puluh ribu. 350 ribuan. Hmm, kalau tapi dari warna, kalau bisa dibandingkan, nah, kalau ini terahnya Helena banget ya? Mungkin mudah mudahan. Mungkin jadi. mudah mudahan Masalah ya apa? OTW. OTW. <laughs> ini dari daun lama atau daun pancing. Ini di daun aktif, bermangkuk kalau dilihat dari samping. Di samping itu dari warna terahnya pun memang lebih dominan. Betul. 350 ribu. Nah, ini yang kecilnya 150 ribu nih. Yang kecilnya 150, iya. artinya ada ekonomisnya. Oke, ini termasuk yang terah tiga setengah ya. Betul. 350 yang gede, yang kecil 150 ribu. Cuma ada satu. Cuma ada satu. Nah ini ada. Suxum White. Suxum White. Wow, warnanya terakhirnya bagus. Mm -mm. Cuma ini agak lari ya, bang. Betul. Tapi biasanya kembali Kayanya lagi biasanya nanti warnanya. Lagi. Ya, uh -uh. Berapa bang Dede? Itu kita hargain dua ratus tujuh puluh lima ribu. Dua ratus tujuh puluh lima. Dua ratus tujuh puluh lima. Bisa besar dia sudah besar, besar. ya. Oke, dua ratus tujuh puluh lima warna aglonema-nya sudah bagus. Ditambah batangnya pendek. Cari aglonema itu biasanya dari batang pendek Betul, ya. Betul Mbak. Nah, ini ada Kansa. Ada Kansa. Ini tanian lokal sendiri? Tanian lokal. Di harga berapa, Bang Denai? Ini Rp225.000. 225. Waduh, daunnya mengkilat ya. sekali ya. rp lima untuk Kansa. Bergeser di Aglonema uh, nah, Moonlight. Moonlight ini bonggol. Bonggol ada dua. Besar. Di sini ada tunas satu lagi. Saling. Berarti artinya hampir tiga. Betul. Bicara dua deh, Bang. ya Bicara dua deh. Bicara ya. dua. Harganya berapa, Bang Denai? Itu kita kasih harga di dua 200... 275 275 yeah. <laughs> Ini mah oke okay ya Nggak saya tawar lagi sama tidak Udah termasuk murah Untuk harga 275 Boleh Masih bisa nego Dari 275 udah murah dikasih yeah. Oke okay, boleh sahabat indah Isinya di 2, 2 plus ya Oke okay, warnanya bagus Daunnya tebal Karakternya bulat Baik, selanjutnya ada jenis aglonema ini sudah. Oh ini beda nih, agak-agak bulat lagi nih. Oh iya. Wow, ada namanya red star dust, red tapi star karakter terbulat ya. Bulat, melenuk. Melenuk. Harganya hmm. berapa, Bang Denai? Itu kita kasih harga di dua ratus dua puluh lima ribu. Dua ratus dua puluh lima. Cuma memang kelebihannya sangat mewah, sahabat Indah. Hmm. Ini ada lagi, cuma uh -huh. ini beda harganya. Beda harga? Nah. Oke. Okay. Oke, ini varigata. Di sebelah sini di warna varigata di karakter oval. Oval. Sementara di sini di karakter bulat. Betul. Harganya gimana sama? Itu harganya di 200.000 yang itu. Lebih murah. Lebih murah. Rp200.000 untuk warna varigata dengan karakter warna sangat full di merah. Betul. Sementara yang ini di harga 225. 200... 225. 225 ya? Ya, 225. Oke, ya kalau dibandingkan kayak gini lah untuk penampilannya. Semuanya di tanian lokal. Terus. Selanjutnya ke sini. Ini red eksotik juga ya? ya. Itu kayaknya belum sehat ya. Oh belum sehat. Ya. Tapi akar sudah banyak ya. Akar sih ada, cuman belum sehat. Belum banget. sehat. Kita ya. lewatin dulu ya. Kita lewatin terus dulu. udah gitu ada lagi red cherry. Eh, eh bukan. Kocin pink. Kocin pink. Kocin pink. Atau pinkish rainbow. Oh. <laughs> wow. <laughs> Memang agak monok untuk apa uh, bahan daunnya sendiri ya. dia agak-agak berotot ya. Tuh. Harganya berapa bang Denoi? Uh, ini kayaknya baru di cutting dah kayaknya Yang ini? Iya tapi akar sih aman Iya uh -uh. saya bilangin dulu Cuman kan... kalau ini kayaknya memang baru di cutting uh, untuk aglonemanya ya, sendiri akar baru, baru, baru jalan Semang Yang ini ditahan dulu ini? ya Cuma yang ini memang agak sudah beda Betul. Sudah siap untuk dijual Di harga berapa Bang Denoy? Itu kita kasih harga berapa ya? 85 deh 85 lima? Iya Ini nanti karakternya semakin besar semakin bagus Betul. loh dia Ada dua nih ada dua? Kalau dua 150 deh itu nggak apa-apa. Boleh. 85 di harga satuan, 150 pengambilan dua. Betul. Barangnya cuma ada itu aja. Cuma memang barang jarang juga. Hmm. Terus, Terus ada monlet anak samping. Ada monlet di anak samping. Ya. Aduh tembakan besar ya. ya itu induknya Goye yang sebelah sana. ya. Berapa Bang Dendai harganya? Itu di puluh ribu. puluh ribuan. Anak samping biasanya bahan indukan. Betul. Dua setengahan termasuk terlah bagus juga dia tra ini SB bukan dia. sih ya itu SB SB di harga berapa bang Deno SB ini ada tiga eh, SB. tiga daun ini. tiga daun kalau nah. untuk satuan ya kita kasih harga berapa ya gocap uh, <laughs> boleh 75 lima ya mana ini kalau ya, kalau tu satu tujuh kalau tiga seratus lima puluh deh oh boleh ya, ya. oke sama tidak kita beruntung dengan harga satuan di harga 75 tapi pengambilan tiga itu akan lebih murah di harga satu ya, lima doang ngomong warna dia sudah bagus warnanya Betul. ya mm -hmm. oke okay. terus. terus, ini hugas juga ya hugas oh iya ini berapa untuk hugus yang ini Hugus ini tiga deh ini tiga setengah tiga ratus ribu lebarnya alhamdulillah lumayan banget ya mm -hmm. Ini bagian sampingnya sahabat indah ya pertumbuhan sehat dengan daun tegap ya untuk harga tiga ratus lima puluh ribu Baik, ada ya, monlet. ada monlet, ada hugus, ada monlet ya. ya. <laughs> harga berapa ya ini itu tani harganya lokal? Tiga ratus ribu. Tiga ratus ribuan. Iya. Ini ya tanian lokal, bukannya bukan yang rawatan. Ya. 300.000. ribu. Sehat banget Bang Denoy. Iya. Senang <laughs> kalau lihat yang sehat-sehat banget. <laughs> Rinjani berapa Bang Denoy? Rinjani itu 350 ribu deh. 350. Iya. Bahan prospek bagus karena Betul. daun terkecil masih ada ya, ditambah ada. warna agak uh, ke golden ya. ya? Oke, okay, 350 dan memang cuma ada satu aja ya. Betul. Oke, okay, bagian samping, warna atas, terus sudah gitu. Lihat untuk performa oke okay Selanjutnya ke Moonlight, moonlight. isinya ada dua. dua daun pancing pun masih ada Betul. di harga berapa, Bang Denoy? Itu kita kasih harga di 150 deh. 150 lima ya, terahnya cakep itu, terahnya cakep ya. Oke, 150 lima aglonema Moonlight warnanya sendiri. Uh, kalau dilihat sama saya sekarang agak agak pink, bukan yeah. yang golden lagi. Oke, 150 beruntung, sahabat Indah. Berarti artinya cuma 75 bahkan ada bonggolnya dalamnya. Betul nah ini ada, ini ada Diana, Diana, oke, okay. size induk besar, harga betul. berapa bang Diana? itu harganya di dua ratus ribu. dua ratus ribu? bisa nego. dua ratus ribu? ribu masih nego. Ya. ini lokal asli, warnanya merah. oke, okay. bagian sampingnya gini, harganya dua ratus ribuan, punggungnya sendiri udah ikut merah. betul. oke, okay. ini dua ratus ribuan. Ya. terus. kita geser di sini ada ruby apa kompakta oh, iya. mutasi? ruby kompakta berapa bang nenek Water itu lumayan banget kita kasih banget. harga 120 ribuan aja 120an aja 2 200 ya betul <laughs> boleh beneran boleh alhamdulillah nah, gak marah bang nenek Enggak. gak ya paling stoknya cuma ada 6 ada 6 aja 6 aja oke baik sahabat indah ya terah sampingnya bermangkuk warna atasnya lebih ke pink betul harganya 120 ribu satuan eh. ya uh, satunya 120 ribu kalau dua 200 ribu ambil dua 200 ribuan ambil tiga ya tiga ratus ribu ya. <laughs> yang pasti batangnya pendek ya, untuk lebih kompak tanya ya. Justru kalau saya lebih suka dari bonggolan gini, dia akan lebih teratur dengan susunannya. Oke. Okay. Terus ada... selanjutnya ada Kresna. Kresna. Kresna apa nih? Golden. Kresna Golden diisi ada tiga. Ada tiga. Ya eh, ada tiga. Di bonggol yang lumayan panjang Betul. atasnya, harganya berapa? Harganya di delapan ratus ribu. delapan ratus ribu, delapan ratus ribu bagi tiga berarti ya berapa ya? Dua ratus tujuh puluh. Iya, nggak sampai tiga ratus ribuan. Tapi uh. untuk warna terahnya sendiri lebih ke golden. Ini kalau kena pencahayaan sinar matahari yang bagus bisa jadi konon dia? Ya? Bisa itu. Nah -ah, karena untuk terahnya sendiri agak merah-merah ya. Oke, baik delapan ratus ribuan. Sudah kayaknya. Ini sudah. Oh, ini nih. Ini ini gimana? Nggak oh, boleh iya. dijual. Ini wow. apa? Peralat Oksimatra. Ini isinya dua, Bang Neno. Ya, isinya dua. Ada induk satu induk di sana, bawa tuh anakan. Anak, ya. Bu, anakan harganya berapa, Bang? Harganya Neno? di empat ratus ribu. Empat ratus ribuan kelebihannya lokal, tuh dia warnanya gelap banget, ya. Betul, oke. Bagian atasnya sudah dilihat tadi, ya, dengan harga empat ratus ribu rupiah diisi ada dua di ukurannya jumbo. Oke. oke. Terus ini Diananya dijual juga oh, Diana, nggak? boleh nih. Isi dua isi ini. Dua. Berapa bang Denoy? Itu isi dua kita kasih harga di berapa ya? Dua ratus tiga lima Dua tiga lima isi dua ya. berarti seratus lima belas ribu Betul. ya. Tapi isinya aglonemanya tanian lokal. Oke, sama tidak di dua ratus tiga puluh lima untuk aglonema Diana diisi dua. Silahkan bonggolnya masih ada. Untuk aglonema semi koleksi. Ya, ini ada Uh, apa? Ini ada kresna juga diisi daun tiga plus ya. Harganya Betul. berapa bang Nenek? Harganya di 200 ribu. 200 ribuan? Betul. Oke, baik rp ribu rupiah dilanjutin di gadis. Gadis. Kalau untuk harga gadis sendiri berapa sih? Itu gadis 175 kali ya. Oh, aduh seriusan ya. ya? Itu anak samping. Terus udah gitu lebihnya dia apa? Tanian lokal? Betul. Dia yang versi lama ya? Versi lama dia. Versi lama tuh nanti kelebihannya daunnya ya, lebih pink. besar uh, dan warnanya agak lebih uh, full warna pinknya. Seratus tujuh puluh Oke kalau Ayo. sudah kita geser di Stardust orange. So, so diisi ada dua tiga empat lima. Berapa bang Denoi? Uh, itu kita kasih harga berapa ya? 450 deh. Seriusan? Ya. Berarti sahabat indah nemunya nggak sampai 100 ribu per tunggalannya. 450 ribu tuh. 450 Stardust orang diisi ada 5. Kalau sudah ngomong ukuran pot kayak gini artinya dia bonggolnya besar. Betul. Betul. Terus udah gitu kalau sahabat indah lihat juga di sini ada Tiara. Tiara. Ya. Ini Tiara dengan versi lokal. Lokal. Berapa harganya? Itu 150.000 ribu. 150 ribuan. Oke, akar ada batang-batangnya pendek di warna merah, di atasnya juga warnanya berbatik ya. Betul. Oke, cuma satu Bang Denoy? Cuma satu. Cuma Anak, satu. yang ini? Ada lagi ya. Betul. Oke, Bang Denoy. Betul. Saya ngelihat di sini ada lagi wet legacy. Oh iya. Cuman ukurannya memang beda seperti Kalau yang... Kalau legasi kemungkinan kita tahan dulu. Nggak dijual? Belum. Oh, Belum dijual. emang buat bahan tani ya? Hmm, Tapi gede-gede banget Bang Denoy. Dia ada bakterinya, Mbak. Jadi kita karantina dulu. Nah, uh -huh. kalau setelah sehat nanti kita keluarkan. Oh, gitu. Betul. Berarti uh, memang untuk ke konsumen juga harus dipertimbangkan dari kesehatannya Betul. juga ya. ya. Oke, silakan untuk jenis Wet legasi. Siapa tahu buat mengenali ID aja ya. Betul. Ini, Ini ada Sultan, Brunei. Sultan Brunei. Di harga berapa, Bang Denoy? Sultan Brunei kita kasih harga kalau satuan 175. Satuan 175. Saya ambil 2 150. Okay. 300.000 berarti ya. Oh, tiga oh, ratus ribu, bukan 152 yeah. ya? Okay. <laughs> untuk harga satuan di angka seratus ribu, di ukurannya big size dan jumlah daun rimbun. Betul, sementara kalau pembelian dua langsung di harga 300 ratus ribu 300 rupiah. Ribu. Cuma ini worth it banget karena ini ukurannya udah induk masuknya. Betul, betul, stoknya cuma ada empat, cuma ada empat, ada empat. Oke, okay, selanjutnya ke ini apa? Ini suksomkah? Eh, uh, apa batik? Iya. Oh, ini susu batik kan? Bukan. Eh, red diamond. Red diamond. Red diamond. Ya. Ini tanian lokalnya. Tanian lokal. Ya akarnya sampai buah kian atas. <laughs> harganya berapa bang Denai? Harganya kita buka empat ratus ribu. Masih bisa nego ribu. lah. Oke, masih bisa nego. Masih bisa nego. Isinya dua, akarnya banyak, empat ratus ribu untuk harganya dan ini bukannya imporan, tapi yang tanian lokalnya. Betul tiga okay. setengah paling nanti kita kasih boleh boleh deh seriusan tiga setengah ya. isi dua isi dua kenaunya cuma satu tujuh lima satu tujuh lima iya oke warnanya udah mulai bagus ya untuk harga Rp350.000 lima puluh ribu rupiah diisi dua oke okay. oke okay. kalau di situ ditahan dulu ditahan dulu, dulu tahan dulu ini juga tanian. Ini tanian. Nah, ini paling. Ini tadi Tiara yang tiara, ukuran tiara. tadi kan uh, jumlah daunnya agak lebih sedikit Betul. ya. Kalau untuk harga ini udah... udah udah tinggal ganti pot kemarin saya lupa Masya tuh, Allah untuk akar. Ini memang lebih besar daripada yang. Ya yang tadi. Ah, Karena tadi mana ya? Yang, yang tadi ini nih. Ah kan Betul. beda kan ya. ya. Ini uh, jumlah daunnya sama-sama besar tapi Betul. agak sedikit hmm. sedangkan ini memang lebih banyak. Betul. Berapa Bang Dine, kalau, kalau ini yang ini? Kalau yang ini kita kasih harga di 225, Mbak. 225. Ya, 225. Karena mengingat dari ukurannya juga ya. Betul. Nah, ini kalau udah ini udah mutasi itu. Wow, ini udah super red tiara ya. Betul. Cuma masih belang sih, Mas, masih ya. belang ya. Ah, ah, masih belang. Oke, okay. begini dengan tampilan harga 225.000. Kalau ambil 2 400. Ambil 2 ratus ribuan. Hmm batang dari tanamannya gemuk-gemuk. Iya. Yeah. Gemuk-gemuk. The... Itu ada sweet badannya kalimat 7 Iya. Kalau untuk harga berapa bang Detai? Untuk harga kita kasih harga di 250.000 Sudah sebesar ini bang Detai. Betul. Ini mah gede banget sama tindah. Warnanya udah bagus terus udah gitu harganya cuma dua ratus ribuan. Tinggal ada dua. Ini biasa bandrolnya antara tiga ratus ya, kemarin nyampe di empat ribu. Iya, betul. betul. Bahkan ada yang mutasi banget, harganya sampai satu jutaan ya. Betul, ya. betul. Ini dua ratus Warna terakhir udah mulai, sih, Bang Linoi. Hmm, itu udah mulai, heeh, ya. udah mulai agak sedikit, uh, berbeda ya, dan... Oke, okay, terus ada terus lagi? ini ada... Bang Deni, sebelum ke situ, saya mau ke sini dulu, boleh? Boleh, boleh silahkan. Boleh, ya? Yeah. Ini ada namanya Suksong, dengan versi Jaipong. Mm -hmm. Nah, Jaipong di tempatnya Bang Deni terkenal dengan tanian lokalnya. Betul. Dan terah lama. Terah lama, terah lawan. Berapa, Bang Deni? Kalau untuk satuan, kita kasih harga seratus 100000 Kalau ambil dua, 180000 Jadi, kenanya cuma 90 puluh ya, kalau pengambilan dua, ya? Ini... Kalau boleh jujur, sahabat indah, sekarang banyak suksom. Cuma suksomnya itu hmm. berbeda-beda karakter. Nah, ini termasuk karakter yang lawas, yang memang sudah uh, sulit untuk Betul. didapetin terahnya. Oke, okay, 100.000 di pengambilan satu, di pengambilan dua di harga rp 180000 Per ribuan. Okay. Perlima nanti biaya japri aja. Perlima harga uh, harga nanti japri aja, oke. Okay. Daunnya tuh uh, cenderung lebih tebal, bang Dino ya, Betul. dan warnanya pun memang agak lebih pekat ya. ya. Nah, sahabat indah. Tadi kita memang sempat terlewat. Boleh kita lewatin di sana? Ya, Oke, boleh. dari sana aja. Ini cek alatnya ya. Dihadirkan dengan harga berapa, Bang? Ini pindahan? kita kasih harga di di 65.000. 65.000, cepet dua ya. Ya, 65.000 di harga ribu dua. Ini kan daunnya memang mulus ya. Mulus banget ya. Beda sama kadang-kadang ada yang memang agak mengkerut. Hmm. kayak kurang air ya. Ini agak-agak tebel dia kayak elastis gitu ya. Stoknya juga paling cuma ada 10. Kayak. Cuma ada 10, berarti iya. memang terbatas, terbatas. juga. 65 satuan 100 ribu pengambilan dua. Oke, Oke bang ada, Denoy, ini ada Pilo, Pilo. Black Cardinal. Harganya nota berapa bang Denoy? Harga satuan 40 ribu. Satuan 40 ribu. Main-main, <laughs> bakal dapetin di ukuran segini Iya. Yeah. di apa pedagang pinggir jalan itu dengan harga Betul. segini. Oke, okay, 40 ribu pengambilan satu, 100.000 ribu pengambilan tiga. tiga. Sudah itu agun, uh, tanaman ini bisa akan besar nantinya. Mm -hmm. Oke menarik ini sahabat indah saya sendiri dari dulu tuh buruk dia loh. <laughs> Oke oh, baik di sini ada lagi aglonema ada, apa, kulturan. Ya borju. Aglonema kultur aja. red borju di harga berapa bang Nenoy? Borju kita kasih harga di lima puluh ribu. 50 ribu. Iya. Lebihnya ini tanian lokal sendiri loh ya. Uh -huh. Ini aglonema yang budidayanya lebih mudah dibandingkan yang biasa. Betul. Terus sudah kita gitu, cepat untuk uh, beranak. Ya. Oke okay, susunan terapi. Kalau untuk satuan lima ribu ambil tiga 120.000 ribu. Ambil tiga 120.000 ribu, tapi tiganya boleh nggak minta di mix gitu? Boleh. Boleh ya. Boleh nanti di mix. Nanti kita cari id-nya ya. Oke okay. seratus ribu, 120 ribu pengambilan tiga lima ribu pengambilan satu. Lihat dulu warnanya memang agak lebih Betul. merah. Betul. Oke okay. sudah? Sudah. Untuk stoknya aman ya? Aman. Insya aman. Allah, kalau untuk stok. Yang terkenal di sini juga selain dari Suksom adalah Red Katrina original. Red Catrina, iya. <laughs> untuk harga Aglonema tan yang lokal di harga berapa ini? Itu sama sama Red Borju kalau ngambil tiga satu lima puluh ribu. Kalau ngambil tiga seratus dua puluh ribu. Wow, menarik. Sahabat Indah dengan bisa dimix dengan ID-nya harga lima puluh pembelian satu seratus dua puluh ribu, ribu pengambilan tiga. Betul. Nanti bisa dimix Bukan harganya aja sih Bang Denoy yang menurut saya lebih fantastis ya, tapi karena dari aglonemanya sendiri punya karakter yang memang bagus. Dia. Ha -ha. Berstang pendek, berdaun bulat, warnanya merahnya lebih pekat. Betul. Bukan merah tepatnya, tapi pink fanta. Oke, Bang Denoy. Siap. Antara merah gradasi. Dilanjutkan di warna yang putih. Yang putih nih. Untuk harga berapa Bang Denoy Super White? Ini sama di Red Boljo ataupun Red Katrina. Kalau pengambilan satu 50000 ambil tiga 120000 Wow. Wow, ini wow sahabat indah. Aglonemanya ukurannya sudah lumayan ya. Betul. Harga pembelian satu 50000 pengambilan tiga di harga Rp120.000. Betul. Namanya Super White, tanian lokal, tanian kulturan. lokal. Oke, untuk stoknya sendiri, sahabat Indah bebas pilih ya. Bebas pilih. Jadi nah, uh, sesuai dengan keinginan juga ya. Betul. Oke, Bang Nenek, yep. kita bergeser lagi. Lihat Bang ini. Denoy, kalau dibulai nah. sama yang di awal dulu boleh ya? Boleh. Ini boleh. ada, uh, kalau orang sih bilang Cinderella. Ya, Cinderella. <laughs> Cuma sebetulnya kata importernya langsung namanya Frozen. Frozen ya, iya. Ini, nah, ini banyak versinya sih. Banyak versinya. Tapi lebih, kadang-kadang lebih banyak didengar tuh Cinderella, Cinderella, Cinderella gitu ya. ya. Kalau hmm. untuk harga berapa Bang Denoy? Kalau untuk harga kita kasih di 75000 Gede banget. Betul. Gedenya Masya Allah banget. Ini memang besar. Besar. Aslinya juga memang, daunnya lebar-lebar sekali, ya. Warnanya juga memang udah stabilo, dia sudah suara stabilo. Yeah. Oke, okay, tujuh ribu, sahabat Indah perlu lihat untuk ukurannya. Boleh satu telapak tangan satu pun telapak lebih, ya. Tangan. wow, batangnya pun gede-gede. Oke, tujuh puluh persediaan, cuma ada empat aja, yeah. ada lima. Ada lima, salah. ada lima, ada lima, sana satu. Oke, okay, boleh nanti kita lihat. Hmm. Kalau ini ada emerald. Uh, emerald emeral bule. Emerald <laughs> Ukurannya jumbo. Betul, besar. Besar. Ya. Terus sudah gitu dari segi warnanya mutasian. Betul. Harganya berapa, Harganya bro? di 85.000. puluh 85.52 ya. Boleh? Boleh ya. Oke. Boleh sama <laughs> okay. hmm. ide dengan harga 85.000 pengambilan satu. Sekali lagi dengan pengambilan dua di harga Rp150.000. Cuma memang kebetulan ini pun uh, ukurannya memang lebih besar dibandingkan besar yang ya. memang biasa ya. Iya. Betul. Oke, baik ya, setangnya dia pendek ya dengan jumlah daun yang rimbun dan lebih rapat. 85-an. lima. 85. Kalau ini, ini stardust. Stardust. Stardust Red Stardust. Stardust. Stardust apa Red Stardust? Red Stardust ini cuman memang uh, tanian lokal. Oh, jadi Biasanya warnanya agak lokal ijo, memang hijau dulu ya. gitu kan. Iya, tapi, tapi ada ini udah mulai-mulai pada merah tuh. Mulai pada merah. Ya. Yang di situ kayaknya merah-merah boleh nggak ya. saya lihat. Kan namanya pembeli kadang-kadang namanya pilih-pilih pilih, ya betul, betul. Nanti kita pilihkan yang untuk Wah ini bagus. cakep ini betul. Terah mewah ini betul. Harganya berapa Bang Nenoy? Harganya di lima ribuan Oh Masya Allah ini, ini besar. gede Gede ya sahabat indah ya, ya besar ini. ini bukan yang biasa sahabat indah ya Ukurannya dia memang lebih uh, jumbo betul. Jumbo kalau ngomong jumbo Karena uh, saya pun punya ukuran yang agak beda hmm. Yang biasa banyak beredar itu ukuran segini betul. Silahkan namun yang ditampilkan dari Bang Denoy sendiri dengan harga 45 itu memang agak beda. Betul. Oke, okay? perlu saya lihatin lagi dengan uh, ukuran perbandingannya. Biasa beredar di sini antara 35-an. Ya. Yang ini 45 tapi ukurnya jumbo. Yang jumbo. Saya lebih milih beda 10.000 cuma ukurannya memang lebih besar. Ya. Karena rawatnya aja perlu berbulan-bulan Bang Denai. kira setahun kurang lah Oke, okay, boleh ya. Iya. Oke untuk Sobat Indah ini tanian lokal nanti dipilihkan yang uh, susunan yang terbaik dan warnanya memang Betul, yang bagus-bagus ya seleranya aja. sesuai dengan selera yeah. Oke okay. okay, kita sana. Sunset tapi Masya Allah warnanya yeah. mewah sekali Ooh, mewah, mewah ya. banget Bener -bener. Di Rp175.000an ribu. 175 175000 an butterfly Betul. ya Ada yang bilang butterfly white butterfly yeah. white Jadi.